sekarang kita bantu mau cari sapi apa, harga berapa, yang beratnya berapa. Yeah. Udah ada datanya semua di sini. Kita standby itu dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi. Kalau untuk wanitanya itu 4, tapi kalau untuk staff yang lainnya, yang laki-lakinya, ada banyak. Memang kita staff apa aja semua. Jadi setiap selesai ini kita balik lagi. Kalau saya dari showroom, dari ada yang dari properti, dari otomotif. Jadi kita sebelumnya itu di training tentang sapi. Jadi sama paling, aja kan ngejelasin mobil gitu, tapi iya, ini sapi gitu. Cuma bedanya lebih enak ngejelasin ini sapi. Kenapa? Karena kan kalau kita mobil itu momennya nggak dicari orang. Oh, iya. Kalau ini momennya dicari, jadi kita lebih gampang untuk dapetin customer. Kalau bau itu pasti, karena kita kan bermain dengan kotorannya. Cuma udah sudah terbiasa sih.